Assalamualaikum guys, kembali lagi di Vimpida Channel. Kali ini saya mau review domba Garut. Ini umurnya 18 bulan, 6 muda. Dan ini masuk di penilaian tanduk ya, reng-reng ya. Iya. Masuk ini. Kalau diperkirakan berapa, Ron? Apa ya, Ron? Reng-rengnya. Gadangnya 21. Ini karena nggak ngebuka dia tanduknya. Ini domba gede banget. Ini di kelas B. Terus kemudian luar biasa. Luar biasa sekali. Dan kita lagi ada di padepokan siapa? Oh, nggak punya padepokan. Nggak punya. Tapi ini salah satu penggiat di lapang, khususnya di Ranca Bango. Udah berapa tahun di domba, Pak? Sekitar 8 tahun, Om. 8 tahun. Kalau Bapak? Dari kecil. Ini warisan. Dia generasi penerus. Masih SMA tapi udah giat sama domba Garut. Nah, ini domba ini hasil ternak di sini atau? Ya, hasil ternak, Om. Yo, ini asli dari kecil berarti, asli dari kecil. Luar biasa, guys. Sugema lamun boga sorangan mah. Apalagi ngurusin atau ngerawat dari kecil. Luar biasa sekali. Tapi ini mah enggak dijual. Oh, dijual. Oh, dijual. Mau? Mau. Buka harga di berapa? Kemarin juga pas kontes ditawar 15. Oh. Udah ada yang nawar 15 juta, guys. Tapi belum dikasih. Oh, enggak. Maunya berapa? Maunya entar ada bahagia. Oh. Nanti mau ngelihat dulu reaksi. Pengen dibawa ke lapang dulu karena dombanya masih muda sekali, sehat, terus kemudian dia riben koin ya. Iya, Om. Dan saya sangat, dan ini kayaknya dombanya jinak, penurut. Penurut, terus kemudian tanduknya masih masuk ke kategori tanduk persegi ini. Persegi banget, guys. Luar biasa. Kalau ada yang perlu barangkali dari luar kota, ini timbangan 70 ada? Ada, Om. 70 kilo, guys. Tuh. Termasuk panjang. Asli panjang banget. Luar biasa. Nanti kita lihat reaksi di lapangnya seperti apa, guys. Setelah bulan puasa lah ya, ini baru ke lapangnya. Kalau ada yang perlu, nomor teleponnya berapa? 081-322 Ulang. Berapa? 089-535-866 800. Ranca Bango ya? Iya, Ranca Bango. Di Ranca Bango, guys, deket, nggak perlu jauh-jauh.